Jalannya ada di Bukit Tanau, di Sumba Timur. Sungguh indah sekali. Semua bukit adalah bukit Teletubbies. Jadi selama 10 hari ke depan, Jalannya akan menyusuri Sumba yang indah. Jalannya asyikah! Kita akan menuju ke Air Terjun Waimarang untuk melihat keindahan Air Terjun Sumba. Yuk! Sudah siap ke Air Terjun Waimarang? Siap, bosku! Paten! Akhirnya senjata rahasia, senjata pamungkas yang akan menemani perjalanan di Pulau Sumba sudah kudapatkan. Akhirnya nyampe juga di Air Terjun Waimarang. Akhirnya kita tiba di Air Terjun Waimarang di Sumba Timur yang mempesona. Kita akan coba menikmati sejuknya air pegunungan. Mau cari energi di sini tempatnya. Bernaung. Oh, Marang itu tempat berteduh. Tempat bernaung. Oh, jadi Waimarang itu artinya adalah air, tempat berteduh. Wai itu air, Marang itu tempat berteduh. Jadi sumber mata air ini adalah tempat untuk berteduh. Thank you.
ke Sumba adalah menyusuri jejak-jejak Glenn Fredly di Sumba. Dan saya akan memakai kain yang sama dipakai oleh Glenn bersama Mutia di Sumba yang dipakai di dalam album Romansa untuk masa depan. Kain yang sama inilah yang dipakai oleh Glenn Fredly, kawan baik kita. Suarga lokal, Glenn. Harusnya pakai nggak pakai baju kali ya? Itu ya. Biasanya pakai baju apa nggak? Biasanya sih tidak. Dan ini salah satu makam Raja Sumba yang merupakan pahlawan yang pernah menantang Belanda. Sehingga terjadinya Perang Lambanapu tahun 1901, beliau sudah yang menantang Belanda pada waktu itu. Dan beliau juga pernah diasingkan di Padang dan di Ende. Kalau yang ini apa namanya, Ma, tadi? Watu Penji. Watu Penji. Watu Penji. Itu ada kuda, itu di bawahnya ada ayam. Nah, oh, iya. ayam sama bebek, buaya sama kura-kura itu simbol untuk kaum bangsawan. Ini yang dinamakan Umahori. Umahori. Atau rumah adat, tempat pelaksanaan ritual adat. Jadi ini adalah namanya Bangga. Bangga. Ha. Pangga. Bangga. Bangga. Bangga itu tempat tamu untuk dipersilakan duduk. Oke. Terus, selanjutnya tingkat di sini, berikutnya. Di sini namanya Kaheli Pokul. Kaheli Pokul artinya balai-balai yang besar. Nah, di sini sudah tempat yang dikhususkan untuk kaum laki-laki ketika melakukan pelaksanaan ritual adat. Ini dapurnya yang dikatakan Kaduau. 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 Jadi ini yang empat tiang utama. Yang empat tiang ini mempunyai fungsi masing-masing. Ini tempat tidur di mana? Jadi kalau tidur, makanya tadi di sana ada dua tempat di dalam heli ini dibagi dua ya. Di sana yang ke heli pukul, yang untuk khusus kaum laki-laki di dalam melaksanakan ritual adat. Sedangkan di sini untuk kaum perempuan. Nah, itu menyediakan sajian makan. Kita lagi ada di Kampung Adat Padadita. Namanya sama-sama Padadita. Cuma ini bukan hotel dan resort, tapi kampung adat. Ya, ini suasananya seperti kampung adat Sumba lainnya.
kampung adat pada Dita ini dulunya mereka tinggal di kampung Hamba Prayan. Lalu terjadi peristiwa yang membuat warga memutuskan untuk pindah secara massal di sini tahun 80-an. Tapi kampung ini sudah cukup tua, sudah cukup lama. Nanti Om kasih gula-gula. Oke? Okay? Yuk, ya. Oke. Okay. Iya. Gula-gulanya satu apa dua? Ya. Satu apa dua? Ya. Dua-dua. Nah. Gula-gula. Itu mana? Kasih. Itu mana itu? Eh, sini, sini, sini. Gula-gula. Kan untuk tidak buang sampah sembarangan. Iya, oke, aku nak. Dua. Terima. Terima kasih. Mulai dihuni tahun berapa, Bapak? Mulai tahun itu sudah yang saya bilang tadi. Jadi sekitar tahun 80-an. Iya. Tidak, 40-an. Dari tahun 61 mulai sudah ada, tapi pindahnya dari atas dari tahun 59. 59. Tahun 61 baru ada jalan kanan. Nah, terus ini makam tua ini yang di belakang. Iya, tua sudah. Bapak tua itu baru mulai dipakai setelah pindah ke sini ya? Ya, mulai. Siapa yang dimakamkan di sana itu, Bapak? Coba kita lihat ke sana, Bapak. Siapa saja itu yang dimakamkan? Nantinya semua keluarga yang meninggal dimakamkan di sini. Tidak ada yang kalau bukan apa bangsawan bukan di sini dia ada. Oh, kalau yang bangsawan baru masuk ke sini. Dari sini. Oh. Jadi nanti kalau mau memakamkan dibongkar dong, Pak? Dibongkar tidak, dia hanya kas keluar ini saya yang di dalam. Ada batu. Oh, itu dimasukkan ke dalam. Jadi tanpa harus mengangkat ya, ini ya. Iya, tidak lagi. Ini batunya batu tua ya? Tua ini dorang Hansang aja ini waktu pasang ini saja dorang terbuat tua. Megalitikum ya, Bapak? Iya, karena pasang ini dorang pasang semen, dia tua sekali ini batu. Nah, itu dorang masih batu. Iya. Yeah! Yeah.